Mampukah Luqman Hakim mengutilisekan peluang ini? Berada berseorangan di bahagian hadapan. Cubaan Luqman Hakim. Assalamualaikum and what is up guys. Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod ketiga untuk Career Mode Luqman Hakim. So kepada semua yang baru tiba ke channel ini, pastikan anda subscribe kerana kita akan membawakan episod terbaru setiap 2 hari. Maknanya kalau hari ini episod baru, esok tak ada, tapi lusa adalah next episode. Alright, sedikit update untuk perkembangan kita dalam Career Mode Luqman Hakim ni. Sekarang ni kita masih berada dalam tahun 2020 di bulan Oktober, yang mana form kita adalah good, matches played baru satu dan assist kita baru satu. Dari segi season ini pula dah ada 9 game yang dimainkan, tapi kita baru diturunkan sekali. So Luqman Hakim nampaknya dipilih untuk line up seterusnya dalam perlawanan ini, iaitu berlawan dengan Anderlecht, which is very funny sebab dalam dunia yang sebenar ini sebenarnya adalah perlawanan debut ataupun perlawanan pertama Luqman Hakim beraksi dengan pasukan senior. Tapi dalam career mode ini, ini adalah perlawanan kedua kita, yang mana dalam perlawanan pertama dulu kita perform agak bagus sebab kita ada deliver satu assist. Perlawanan kali ini kita nak tengok apa pula kita punya perkembangan, apa semangat kita kali ini. Alright, so let's go. Okay, berada di dalam kedudukan yang baik, Luqman Hakim mencari ruang, memberi kepada Mboyo. Mboyo cuba memberi kepada bahagian tengah. Cuba, jangan passing balik. Ni buat apa tu? Pas bola kat sini. Luqman Hakim daripada luar petak penalti mencuba di-block oleh defender pasukan lawan. Okey. Naik. Mboyo gagal mendapatkan bola lebih awal daripada defend pasukan lawan. Can he do it to take the lead? And it's it. What? What just happened? Okay, aku tak tahu defend kita buat apa tadi. Dia orang tidur ke ambil selfie. Mboyo menghantar kepada Luqman Hakim. Luqman Hakim terus memberi kepada siapa tah nama dia ni? Lepoint. Lepoint, nama sebut nama dia Lepoint. Pas sini. I am freaking Luqman Hakim. Alamak. Oh, nice. Luqman Hakim menghantar kepada Stojanovic, memberi kepada Mboyo. Mboyo, come on Mboyo, aku nak cari ruang kat depan ni. Bagi kat Luqman Hakim. Lah, slow lah Mboyo ni. Okay, kita mulakan separuh masa kedua. Performance kita untuk separuh masa pertama sangat-sangat tidak memuaskan. Main macam santai. Okey, kita berada dalam ruang yang baik. Space yang sangat luas. Tolonglah, don't miss this up. Come on! Gol pertama Luqman Hakim bersama pasukan senior. Oh my goodness. What a goal. Literally kita ada space yang sangat besar daripada pertengahan padang. Oh my goodness, what a counter attack. Itu dia gol pertama Luqman Hakim bersama pasukan senior. Bertemu dengan Anderlecht. Kalau dalam real life dia dapat penalty, dalam career mode ni dia score gol. Itu dia gol pertama Luqman Hakim. Okay, let's go. Sekarang kita satu sama. Boleh menang ni. Adakah Luqman Hakim boleh menjadi hero dalam perlawanan kali ini? Luqman Hakim memberi kepada pasukannya Lepoint. Come on Luqman Hakim. Luqman mencari ruang di pertengahan petak penalti, memberi kepada Luqman Hakim, dan cuba ada pada Luqman Hakim. Tersasar. Oh, kalau dulu orang panggil tu apa? Malaysia. Mboyo membawa kepada tengah. Luqman Hakim mencari ruang di tengah. Lepoint menghantar ke bawah. Dadukan daripada Stefanovic berjaya ditampan oleh goalkeeper pasukan lawan. Kedudukan masih satu sama. Offside. Alah. Okey, ini satu pertanda yang baik. Kevin Coutinho dah mula mendapatkan rentak perlawanan. Stefanovic menghantar ke wing kanan. Luqman ada kat tak ada apa. Cantik hantaran daripada situ. Through ball daripada Luqman Hakim kepada Slemani. Cubaan Slemani. Hasil daripada hantaran Luqman Hakim telah ditampan oleh goalkeeper pasukan lawan sekali lagi. Cantik try tu. Kalau masuk tu kita ada satu lagi assist. Bola masih dimiliki oleh pasukan KV Cottage. Luqman Hakim through ball kepada Desard. Come on Mboyo.
Come on, Mboyo. Naik, 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 naik. This is your moment, Mboyo. Make us proud, Mboyo. Kau tak nak skor pasal gigi kat aku, Mboyo. Kau buat apa, Mboyo? Ah, Mboyo betul. Dia boleh pergi main-main go tiga-tiga-tiga kat ujung. Padahal boleh menang kot. Alah, hai. So, sekali lagi performance yang sangat memberansangkan daripada Luqman Hakim. Kali ini match rating dia adalah 8.5 dengan menjaringkan satu gol. Bang, subscribe bang. Persoalannya kali ini, adakah performance kita tadi cukup meyakinkan untuk coach terus menurunkan kita dalam kesebelasan utama? Kalau tengok dekat sini, berita pun cover kita, iaitu dia kata Hakim's equalizer saved the day and helped Kevin Cottage draw against RSC and the like. So nampaknya pihak media pun dah recognize Luqman Hakim. Persoalannya, adakah manager kita sendiri, manager Luqman sendiri, adakah dia cukup yakin untuk terus memberi peluang kepada Luqman Hakim? Jadi nampaknya untuk perlawanan seterusnya bertemu dengan Kebir Stotva. Macam mana tak sebut ni? Luqman Hakim diturunkan sebagai striker. Right, so sebagai player profesional, Luqman Hakim mesti mengambil peluang ini sebaik mungkin sebab dia diturunkan dua kali berturut-turut setakat ini walaupun masih hanya pemain muda dan baru dalam pasukan Kevin Cottage. Jadi kita tengok adakah performance Luqman Hakim dalam perlawanan kali ini akan lebih cemerlang. Oh, bagi ke tengah, bagi tengah. Alright, Luqman Hakim memecut ke tengah. Adakah cukup ruang untuknya menjaringkan gol kali ini? Mboyo, cubaan Mboyo. Side netting sahaja. Oh, sayang. Okey, Luqman Hakim sekali lagi menghantar bola kepada Mboyo. Mboyo, cubaan Mboyo. Tolonglah skor. Gol daripada Mboyo. Assist pertama kita untuk dalam match ini. Sekaligus seluruh season ini sudah 2 assist daripada Luqman Hakim. Larian yang cantik daripada wing sebelah kiri. Adakah akan berjaya dimanfaatkan oleh Luqman Hakim dalam cubaan voli? Gagal. Oh, penalti. Luqman Hakim berjaya memenangi penalti untuk pasukan Kevin Cottage dalam perlawanan kedua ini dalam keadaan kita dah leading 1-0. Oh, nampak? Macam mana boleh penalti pun aku tak tahu. Okey, Mboyo akan mengambil penalti ni. Gol lah. Apa benda tu, Mboyo? Ya Allah, dia ni bebal ni, dia ni. Jual lah dia ni. Weh, apa benda penalti macam tu? Ha, Mboyo? Astaghfirullahalazim. Luqman Hakim berada di hadapan. Mampukah Luqman Hakim mengutilisekan peluang ini? Berada berseorangan di bahagian hadapan. Cubaan Luqman Hakim. Gol! Gol, 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 gol. Pergi kat kamera, pergi kat kamera. Gol kedua. 2-0. Kevin Cottage mendahului. Hei, nampaknya cerah masa depan Luqman Hakim di Kevin Cottage untuk carry mode ni. 2 gol. 1 assist. Oh my goodness. Seorang-seorang weh, tak ada orang jaga. Left foot finish daripada Luqman Hakim. Itu dia, cantik. Itu dia keputusan full time. 0-2. Kevin Cottage menang di tempat pasukan lawan. Apatah nama tim ni tadi, Big Shot, dengan Luqman Hakim menjaringkan 1 gol dan juga 1 assist. Sekaligus secara keseluruhannya, Luqman Hakim sudah bermain 3 game tapi ada 2 gol dan 1 assist. Kevin Cottage akan bertemu dengan Club Brugge. Ini adalah salah satu fixture yang agak susah sebenarnya untuk pasukan Kevin Cottage. Jadi sekiranya anda ingin melihat macam mana performance Luqman Hakim dan juga Kevin Cottage bertemu dengan Club Brugge dalam episod yang akan datang, pastikan anda subscribe dan juga like video ini kerana kita akan membawakan episod terbaru dalam masa 2 hari lagi. So terima kasih kerana menonton. My name is Azwan Jipri and I will see you guys again in the next video. Bye bye.